mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi siang ini kita senantiasa dirahmati Allah yang berupa kesehatan, sehingga kita semua bisa berkumpul di aula Desa Sukorejo dalam rangka yaitu kita mengikuti sosialisasi atau penyuluhan atau penerimaan ilmu dari ibu-ibu Koja 3 Kabupaten Jombang. Saya ucapkan syukur kaum, selamat datang Ibu Ketua Koja 3 PTP PKK Kabupaten Jombang beserta jajaran pengurusnya di Desa Sukorejo, dan juga kami jangan terima kasih kepada jenengan semuanya, Ibu Ketua dan jajarannya, yang alhamdulillah pada pagi hari ini bisa bersilaturahim dengan masyarakat kami, dengan kader kami, dalam rangka bersama-sama mensatukan persepsi, mensatukan tujuan, mensinergisitaskan kekuatan kita dalam rangka penanggulangan atau menekan angka stunting yang ada di Desa Sukorejo. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya terhadap stunting yang ada di desa kami yang tercinta ini. Nah, ini tujuan, sekali lagi tujuan pemerintah adalah untuk betul-betul memperhatikan panjenengan, dan untuk tolong juga panjenengan juga ikut sama-sama dalam hati nopo memperhatikan keluarga panjenengan, memperhatikan anak-anak panjenengan, sehingga tujuan mulia kami untuk mengentaskan angka stunting di Sukorejo dan Kabupaten Jombang bisa terwujud, dan mudah-mudahan kita semua lebih baik dan lebih sehat lagi untuk tahun-tahun yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini dapat kami sampaikan, dan mungkin dalam sambutan saya ada yang tidak berkenan atau sambutan saya menusuk kemana dari panjenengan, wajibun ibu maha putar. Dan saya akhiri, tidak usah untuk mustadim. Bila ilahi walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melaksanakan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga, di mana ketahanan pangan keluarga ini sangat berpengaruh pada keadaan gizi, terutama gizi balita, di mana Bapak Ibu sekarang ini sudah perso semua bahwasannya pada saat ini stunting merupakan program nasional. Okay? Jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau di mana-mana itu mesti yang dibahas adalah salah satunya isu stunting. Ngaten nggih? Sakjane iki diapak wae, ya. Nah, target pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten Jombang, adalah slogannya zero stunting. Artinya stunting ini nol. Nah, ngaten nggih? Makanya beberapa upaya pemerintah bersama-sama dengan PKK, ya, mendorong untuk menurunkan angka stunting. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini kita melaksanakan kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari provinsi bahwasannya Desa Sukorejo ini sebagai pilot project, ya, sebagai desa percontohan gampangane. Desa Sukorejo ditetapkan sebagai desa percontohan gerakan Aku Hatinya PKK dan PKK Sehat Tanggap Tangguh Bencana. Nah, ini sudah ditetapkan, makanya PKK Kabupaten melaksanakan kegiatan ini dialokasikan di Desa Sukorejo. Harapannya kegiatan ini nanti dapat mungkin penurunan angka stunting di Desa Sukorejo. Jadi nanti ada narasumber yang menyampaikan, ada penjenengan akan diberi contoh beberapa menu B2SA yang bisa dikonsumsi oleh balita.
khususnya bagi stunting dengan bahan baku lokal. Jadi penyelenggara tidak usah angel-angel atau susah-susah mencari bahan. Kita manfaatkan bahan yang sudah ada di sekitar kita. Makanya judulnya adalah berbasis sumber daya lokal. Mari kita manfaatkan ya pangan lokal yang ada di sekitar kita. Dan alhamdulillah pada saat ini Bu Bidan Desa juga hadir ya, monggo barangkali nanti bisa diadopsi atau diterapkan atau diimplementasikan ketika ada TPG ya, di Posyandu, monggo ya. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, peningkatan kualitas hidup perempuan melalui peningkatan konsumsi pangan B2SA berbasis sumber daya lokal pada hari ini, Rabu tanggal 18 September tahun 2024 di Desa Sekojorejo, saya nyatakan dibuka dan dimulai. Demikian sambutan yang saya bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai MPRC. Sebelum saya sampaikan materi, sebelumnya ibu-ibu semua sudah tahu nopo dereng MPRC niku nopo? Makanan pendamping air susu ibu. Jadi makanan pendamping air susu ibu ini disiapkan untuk balita usia 6 bulan, minimal 6 bulan. Jadi makanan pendamping ASI di sini itu tidak bisa digunakan balita di bawah usia 6 bulan karena untuk pemberian MPASI itu harus ada ketentuannya yang dilihat dari balita tersebut. Ya, jadi balita ini harus siap dari segi fisiknya, yaitu sudah bisa duduk secara tegak dan kondisi apa lehernya ini juga bisa tegak. Ya, jadi kalau balita yang masih belum siap dari kondisi fisiknya itu diharapkan atau tidak dianjurkan untuk diberikan MPASI terlebih dahulu, seperti itu mungkin. Selain itu, balita juga mempunyai rasa ingin tahu menikmati makanan. Jadi bisa dilihat dari anak ini ingin merasakan atau bisa mengambil atau untuk meraih makanan tersebut. Otomatis anak tersebut mempunyai keinginan untuk apa ya, menikmati atau ingin mengetahui rasa dari makanan itu. Oke, jadi itu untuk mengetahui bahwasannya balita tersebut sudah siap untuk MPASI. Jadi untuk MPASI sendiri itu mempunyai prinsip atau syarat-syarat tertentu. Yang pertama yaitu tepat waktu. Tepat waktu di sini itu balita otomatis mempunyai rasa lapar. Nah, untuk mengetahui tersebut, ibu-ibu harus tahu bagaimana untuk mengetahui anak-anak tersebut mempunyai rasa lapar, berarti dia ingin makan. Nah, kalau ingin makan terus, otomatis untuk lebih sehatnya, anak-anak langsung diberi aja MPASI. Jangan diberi cemilan atau makanan snack yang mengandung MSG. Itu kurang baik, ibu-ibu. Jadi, ibu-ibu lebih baik menyiapkan apa bubur. Buburnya, alangkah baiknya membuat sendiri. Jadi, kalau kita buburnya beli, itu kita khawatir, terutama bubur yang di pinggir-pinggir jalan biasanya kan wonten nggih. Harganya juga murah. Kalau tidak salah 3.000 sampai 5.000 itu sudah dapat. Nah, itu kan kita tidak tahu kandungan yang ada di dalam bubur tersebut bagaimana. Jadi alangkah baiknya kita membuat sendiri mawon, Bu.
Jadi prinsip yang kedua mengandung unsur adekuat. Adekuat di sini itu mempunyai kecukupan gizi yang baik terhadap balita, yaitu terdiri dari gizi makro dan gizi mikro. Kalau gizi makro otomatis kandungan gizi yang paling banyak dibutuhkan oleh balita, contohnya contohnya kalau kandungan gizi makro atau kandungan yang paling banyak dibutuhkan seperti karbohidrat, karbohidrat, protein, lemak, ini kan juga banyak dibutuhkan terutama untuk balita. Dan kandungan gizi mikro, kandungan gizi mikro di sini kandungan yang kebutuhannya tidak banyak tetapi harus ada di MPASI, contohnya ada vitamin dan mineral, itu wajib ada gitu. Lalu prinsip yang ketiga yaitu MPASI harus aman dan higien atau higienis. Aman di sini berarti bebas dari apa, kandungan pengawet, bebas dari NSG. Kalau higien di sini berarti bersih. Ya. Jadi untuk pengolahannya harus bersih, mulai dari bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan sebelum dimanfaatkan atau sebelum diolah harus dicuci terlebih dahulu, dan alat yang digunakan itu pun harus dibersihkan terlebih dahulu. Jangan menggunakan telenan yang sudah terkontaminasi dengan terkontaminasi dengan bahan yang tidak aman. Jadi itu prinsipnya, jadi bersih dan aman. Lalu prinsip yang keempat yaitu diberikan secara responsif. Yang dimaksud responsif di sini itu apabila anak sudah merasa lapar itu harus segera didulang, istilahnya seperti itu, dikasih makanan. Nah, kasih makanannya itu jangan roti, jangan snack, melainkan MPASI. Itu. Kalau anak sudah ada sinyal lapar, kalau diberi biskuit atau snack yang tidak baik untuk anak, itu otomatis kalau sudah diberi makanan dia tidak mau karena mereka sudah merasa kenyang. Ngoten nggih. Jadi saya lanjut untuk tahapan tekstur MPASI. Jadi untuk balita yang awal melakukan MPASI yaitu di umur 6 bulan, tekstur buburnya ini pure atau halus. Pure atau bubur halus. Nah, ini nanti biar anak itu mudah untuk menelan, karena kalau usia 6 bulan ini kan usia masih beradaptasi untuk mengonsumsi makanan. Jadi harus halus. Kalau usia 9 sampai 11 bulan itu makanan itu boleh dicincang atau sedikit kasar atau sedikit bertekstur. Ya, jadi bisa pakai nasi yang ditaburkan dengan cairan lalu dimejek. Istilahnya kalau di Boji itu kayak ditekan-tekan dengan sendok atau pakai engkong, itu enggak apa-apa. Jadi sedikit ada tekstur. Dan kalau sudah usia 12 bulan ke atas bisa mengkonsumsi makanan yang dimakan sehari-hari, tetapi dengan syarat konsumsi sayuran atau makanannya ini tidak mengandung NSG terlalu banyak dan tidak mempunyai rasa yang terlalu kuat, misalnya terlalu asin atau terlalu manis itu. Okay. Untuk komposisi MPASI tadi sudah saya jelaskan, yaitu mengandung zat gizi makro maupun zat gizi mikro. Nah, untuk pemberian makanan balita ini ada waktunya ibu. Dari usia 6 sampai 8 bulan itu bisa diberi 2 sampai 3 kali makanan utama atau MPASI-nya. 2 kalau misalkan 2 kali di pagi hari dan di sore hari. Untuk siangnya mungkin full ASI buat nopo-nopo atau diberi camilan. Camilan yang dibuat tentunya camilan yang aman, atau bisa dibuat sendiri camilannya. Kalau untuk 9 sampai 11 bulan bisa diberi 3 sampai 4 kali makanan. Ya bisa pagi, agak siang, jam 10
jam 2 sama sore jam 5 itu mungkin. Jadi kalau misalkan anaknya memang aktif, otomatis kebutuhan energinya juga butuh banyak, bisa diberikan 4 kali. Kalau misalkan 4 kali anaknya sudah tidak mau, susah, bisa cukup 3 kali saja. Yang penting tetap diberi ASI mungkin. Untuk usia 12 bulan ini bisa sama, yaitu 3-4 kali. Tetap ya waktunya mungkin bisa diatur sama ibu-ibu. Yang penting untuk sarapan ini wajib ya. Sarapan ini jam 7 ini sudah biasanya bisa dimulai untuk apa sarapan. Lalu siang ini jam 11 dan sore. Dan berikut makanan yang dihindari untuk balita. Yang pertama madu atau kandungan bahan makanan yang banyak mengandung gula. Oke. Jadi kalau untuk balita ini makanannya memang anyep atau tidak ada rasa, boleh dia diberi rasa tetapi tidak terlalu menyengat sesuai dengan karakternya atau sesuai dengan rasa ibu. Ya, jadi kalau untuk memberikan rasa, misalkan rasa manis, ini bisa berasal dari bahan itu sendiri. Misalnya diberi tambahan wortel kan juga mengandung gula, nah itu untuk menambahkan rasa manis. Lalu yang kedua yang dihindari yaitu garam. Garam ini juga tidak boleh terlalu banyak, nanti mengakibatkan apa namanya, ginjal ini tidak bekerja secara baik. Jadi apa ya, penyerapan pada ginjal jadi sedikit berat karena ada kandungan garam yang terlalu berlebih di usia balita. Sehingga saya pernah membaca di berita bahwa sekarang banyak sekali anak balita yang sudah cuci darah. Nah itu disebabkan karena kandungan garam yang terlalu banyak dikonsumsi itu. Jadi cuci darah atau gangguan pada ginjal ini tidak terjadi pada ibu-ibu ataupun remaja, balita pun juga bisa terserang. Jadi harus hati-hati mungkin. Lalu yang ketiga, makanan yang teksturnya keras, misalkan nasi yang kemerotok, nasi yang apa kurang kandungan air, itu juga tidak diharuskan untuk balita atau tidak, atau dihindari saja karena nanti menimbulkan tersedak. Bahkan anak-anak jadi trauma tidak mau makan karena setelah makan nasi dia jadi tersedak tadi. Oke, jadi teksturnya harus diperhatikan. Lalu yang keempat, susu murni ini susu sapi, ini juga dihindari untuk balita karena susu sapi juga mengandung bakteri salmonella, nanti kalau dikonsumsi nanti bisa menyebabkan diare. Jadi susu ini baik untuk anak tetapi tidak untuk balita gitu. Nah berikut contoh MPASI ibu-ibunya. MPASI ini sebetulnya gampang. Ibu-ibu bisa menggunakan makanan sehari-hari yang dibuat, tetapi mungkin bisa disisihkan sedikit. Kalau untuk balita tidak ada kandungan cabai, MSG-nya juga tidak ada, garam atau gulanya tidak terlalu banyak. Jadi misalkan membuat sayur bening ini dari apa, bayam, sayurannya bayam sama wortel, ditambahkan dengan apa, kaldunya ini bisa dari kaldu ikan, dan protein hewaninya, protein nabatinya bisa pakai tahu ataupun tempe, lalu dicampur gitu aja, itu bisa. Jadi berikut gambar MPASI contoh bubur yang halus untuk balita usia 6 bulan. Jadi sudah begini. Jadi kesimpulannya, MPASI ini berpengaruh penting untuk pertumbuhan balita dan mengurangi terjadinya stunting di suatu desa. Karena kandungan gizi yang sudah seimbang tadi, yang mengandung B2SA. Nah untuk MPASI sendiri itu tidak perlu ribet ibu-ibu, bisa menggunakan bahan lokal
saya membawa contoh MPASI yang berbahan dasar ubi-ubian, berbahan dasar sayuran, biji-bijian. Kalau misalkan di daerah Sebodorejo berlimpah ubi, itu bisa digunakan untuk MPASI. Ya, jadi balita pun juga bisa mengkonsumsi ubi-ubian, biji-bijian ini dengan dimanfaatkan di MPASI-nya atau makanan yang dikonsumsi setiap harinya. Ibu, ada pertanyaan ibu-ibu? Monggo. Monggo ibu-ibu bertanya, apa barangkali ada pertanyaan? Oke, langsung nomor bukunya, langsung praktek untuk MPASI dan MPASI. Ini ada beberapa contoh bubur. Kami membawa 5 contoh bubur dengan berbahan dasar yang berbeda-beda. Ubi madu. Di ubi madu saya tambahkan dengan, jadi ini buburnya memang kami hias biar anak-anak tertarik. Meskipun untuk anak-anak tetap harus dihias ibu-ibu atau digarnis seindah mungkin biar anak-anak ini tertarik untuk makan. Ya, kalau memang anaknya ini suka makan, tetap bisa dibuat karakter di buburnya. Karakter contohnya ini tetap
membuat MPAT. Kalau misalkan ibu-ibu di rumah wonten apa nasi merah misalkan beras merah itu juga baik untuk MPAT Bu. Tapi kalau tidak ada wonten apa-apa dan mau nasi putih mawon. Jadi yang paling apa yang paling terpenting ibu-ibu bisa untuk menyimpan bahan makanannya yang benar atau food preparation yang baik Bu. Food preparation di sini ini juga untuk menghemat waktu ibu-ibu. Ya jadi untuk membuat bubur ini tidak harus setiap hari Bu. Bisa 3 hari sekali. Apabila ibu-ibu ini ibu-ibu pekerja bisa dibuat 3 hari sekali lalu disimpan di dalam timbul atau wadah yang tertutup seperti ini. Ya, ini untuk mempersingkat waktu dalam membuat MPAC. Kalau misalkan untuk memberikan rasa gurih, ibu-ibu bisa menambahkan sedikit butter. Butter atau margarin, apa-apa. Butter bisa menggunakan butter yang tidak ada rasanya atau butter unsalted yang tidak asin. Kalau margarin, double bluebell. Atau kalau misalkan bluebell nggak ada, lemaknya bisa menggunakan minyak goreng sedikit saja. Kalau untuk menambahkan rasa gurih juga bisa ditambahkan keju ibu-ibu. Dicampur aja pada saat membuat nasi tim atau memasak buburnya lalu di blender atau disaring gitu aja. Kalau misalkan mau menambahkan lemak kepada apa makanan MPAC-nya satu ditambahkan apa nih santan, oke. Tidak harus margarin, tidak harus butter, bisa menggunakan santan. Bisa pakai santan peras sendiri aja Bu, lebih aman. Kalau santan instan ini memang saya beli contoh biar praktis saja. Kalau untuk jadi kita lebih baik menggunakan santan peras sendiri, oke. Kalau santan instan ini kan juga banyak pengawetnya, jadi kurang baik. Monggo ibu-ibu barangkali ada pertanyaan. Jadi di resep ini sudah ada semua ibu-ibu. Di resep mungkin tidak ada tambahan apa lemaknya. Mungkin ibu-ibu bisa menambahkan sendiri. Kalau lemak ini bisa ditambahkan margarin, minyak atau santan mungkin. Jadi beberapa resep itu bisa menjenengkan praktek.
di rumah. Nah, tinggal bentuknya yang menyesuaikan dengan usia kita. Nah, untuk usia 1 tahun, mohon saya ibu bapak ibu tadi sudah disampaikan, jangan terlalu banyak menggunakan bumbu.
Oh, mm-hmm.